permintaan dari KBRI ke Dikti atas atas keinginan dari entah universitasnya, entah dari keinginan KBRI sendiri. Nampaknya sekarang sudah ini yang pembelajaran bahasa Indonesia di luar itu sudah ada kerjasama dengan Indra. Jadi Indra sudah koneksi dengan Dikti. Jadi walaupun dia tetap programnya Dikti. Jadi ya Pak Andi itu mengatakan insya Allah kalau ini sudah ada persetujuan di sana, maka ini tinggal kita ambil janji itu. Hanya saat ini yang di sini itu sudah jalan programnya, yaitu sandwich mahasiswa. Hanya sayangkan kita belum sampai ke atas kemauan maju kan pun tak saya tanya kemarin, dia bilang cepat hubungi ya. Jadi kan saya mengatakan, menurut kesepakatan di Mesir, saya setiap yang ikut dalam seminar ini, yang hanya ikutnya kami memas setiap tahun. Dan di biaya begitu. Jadi dokter semua RUG yang menggunakan. Tapi itu katanya ini saya dikasihnya UNJ. Kenapa enggak ada dari mana? Jadi ya perlu pasang ini, Pak. Itu kan pasang ini. Jadi saya disuruh pasang ini. Iya, saya sudah saya diganti. Kalau kasus pasang ini, karena itu saya tiga ini sudah pakai. Jadi atas itu saya sekali. Jadi mudah-mudahan bisa sekali kita bisa mulai tadi ya. Ya, bagaimana tadi? Yang liar begitu mulai dari apa dari sebenarnya bukan menemukan hasil dan dosen yang liar bukan yang liar yang liar nanti tadi kemudian pekerjaan bersama perusahaan masa itu guna kemudian pekerjaan masa ini berbeda ya kemudian juga yang online perusahaan ya pikir perlu ini masih saja pikir perlu kita ini online itu oke. Jadi siapa masuk kalau sangat besok. Ini ya kalau yang baik. Pak Nur berangkali perlu sampaikan juga untuk besok ada juga seperti Ustaz terkait dengan kunjungan ke Jakarta juga. Iya, itu. Besok. Iya, selamat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi besok kita hari ini sudah kali sudah sampai besok kita ketemu lagi. Saya ingin menyampaikan juga bahwa kemarin juga kami semua ketika lulusan itu kami ke Jakarta untuk mengikuti workshop untuk misi Unhas 2020. Jadi kita disematkan buku panduan supaya semua program itu mengarah ke 2030 masa depan. Jadi sasaran kita nanti ke sana, dan bisa lakukan bisa ya PJP. Kalau bisa ada waktu mungkin segera merata kalau saya memaparkan besok. Ya. Kita sama-sama semua memahami seperti apa langkah masa depan. Jadi mulai tahun 2015 yang akan datang, semua nanti anggaran pun tidak semua dikucurkan ke jurusan. Jadi semua minimal 1 miliar katanya. Ini sudah konsorsium para ketua jurusan se-UNHAS. Kemarin waktu kita ikuti di Jakarta, pertemuan itu pun walaupun bukan WR2 lagi sebagai WR2 katanya, tetapi itu berkelanjutan. So, itulah kemarin kita semua para ketua jurusan diikutkan untuk bagaimana menyusun anggaran supaya betul-betul mengenal sasaran IPMI benua maritim Indonesia. Karena mungkin pikiran kita sepertinya benua maritim seperti ada laut, seperti kelautan yang membicara laut, padahal tidak rupanya. Iya, semangat yang dia inginkan bagaimana itu. Jadi itulah jadi mudah-mudahan besok ada waktu. Ya. Ada lagi ini. Saya kemarin sudah bicara dengan Pak Ridwan. Karena ada penawaran dari pihak perusahaan mengharapkan mudah-mudahan ada kegiatan di sini buat bisa dia pihak itu mudah-mudahan kita bisa dengan tahun itu ya kita jadi pihak menginginkan bahwa beberapa universitas bisa juga bagaimana kalau kita undang itu untuk memberikan info kepada kita dalam rangka jadi mudah-mudahan tapi biaya yang kita tanggung. Nah, dia tanggung sendiri.
dia ya, datang bagus. Hanya kita di apa di konsenkan kepada kegiatan kita, saya minta saya bisa ke sana kalau ada kegiatan ada siapa diundang, artinya pengayaan juga buat ya, kita. Jadi saya kira untuk kita mempunyai informasi yang UGM mana ini ya. Saya kira perlu untuk dalam langkah ini saya kita masuk ya. Dan saya kira jurusan kita akan menaikkan tarafnya sedang menaikkan. Jadi mereka itu hanya menginginkan ada kegiatan, akan diajukan kepada rektor kami untuk dibiayai daripada ada mengundang dari sini kegiatan. Kita saya nanti apakah hanya memberikan mereka pengalamannya atau mereka ada mau membawa satu acara khusus untuk dia juga mau mengadakan ilmu pada sekolah-sekolah yang ada masalahnya. Jadi dia memberikan apa itu mungkin masalahnya itu dimasukkan dalam keanggotaan lainnya. Berarti nanti kalau awal seperti kita karena kita pembiayaan ketua panitianya mungkin ya, kita jadi nanti itu saya sudah ya. Itu nanti laporan bentuk pelaporannya maksudnya mereka tetap kita pesan ya itu jadi kita punya absen dulu ada absen masuk mereka ada absen yang mereka ya, tenisnya tinggal kita ya. Saya kira demikian, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah pertama hari pertama ini mari kita tutup acara ini. Dengan barangkali saya Semua dosen itu diwajibkan. Karena itu juga programnya. Pertanyaannya adalah ada kan bu manikur print lagi? Ada sedingan untuk ketua jurusan. Oh, ya, Saya mau nanya, Oke, ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.